saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah lokal melalui deputi saya Pak Irjen Polisi Rudolf agar ditempatkan di tempat yang aman dan sudah ditemukan di tempat yang aman. Tolong, hari ini saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah lokal melalui deputi saya Pak Irjen Polisi Rudolf agar ditempatkan di tempat yang aman. Yang sudah ditemukan adalah tempat yang aman, yaitu di gedung PMI. Ya, masih di Aceh. Ya, masih di Aceh, masih di Aceh. Dan saya sudah koordinasi dengan Ketua Umum PMI Pusat Pak Yusuf Kala. Prof, sebelumnya kan sudah ada 3 opsi provinsi untuk tempat penampungan sementara. Nah, apakah sudah diputuskan oleh pemerintah? Belum. Belum, sekarang masih terus disimulasi dulu. Karena begini, begitu kita menetapkan satu tempat permanen, memulangkannya kan agak susah. Jadi kita pokoknya sementara dulu, karena ini urusan tanggung jawab PBB, bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab PBB. Yaitu tanggung jawab Komisi Tinggi tentang pengungsi. Ya. Itu aja. Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.